Sebuah tebing setinggi 2 meter lebih di Desa Garawastu, Kecamatan Sindang, Majalengka, Jawa Barat ambruk dan mengakibatkan sebuah rumah roboh tertimpa reruntuhan tebing tersebut. Walaupun demikian, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Seorang anggota kepolisian sektor Sukahaji dengan dibantu relawan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan anggota TNI segera memeriksa lokasi ambruknya tebing tersebut. Peristiwa ini terjadi ketika tebing di rumah milik Ibu Nining yang tingginya 2 meter dan panjang 6 meter tiba-tiba ambruk karena tidak kuat menahan guyuran air hujan. Akibatnya rumah miliknya roboh serta menimpa rumah tetangga yang berada persis di bawahnya. Itu menimpa rumah tetangga juga, Bu? Iya. Nah, waktu kejadian, Ibu apakah sempat lari atau gimana? Lari, cepat lari. Lari, takut? Iya, takut. Sendirian di rumah, Bu? Tapi rencana mau ngungsi? Iya. Takut, Ibu? Takut. Untuk menghindari, Bu, ya? Iya. Mungkin kemarin ya, kemarin karena hujan deras, hujan cukup deras, sehingga ada keretakan di fondasi, kan bangunnya sudah tua juga. Itu tebing berapa meter tingginya? Ini sekitar 2 meter setengah. 2 meter setengah? Iya. Panjang yang longsor? Panjang sekitar 6 meteran. 6 meter? Dari Majalengka, Jawa Barat, Edwarus Pendi, Tribrata TV, salam Tribrata. Warga. Ketemu itu ayah.